Kecelakaan tunggal, truk bermuatan buah naga dengan nomor polisi W8420UF terjadi di Jalan Raya jurusan Bojonegoro Babat, tepatnya di Jalan Turut, Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro pada Senin siang. Kecelakaan terjadi bermula saat truk dengan nomor polisi W8420UF yang dikemudikan oleh Edi Prayitno berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di TKP, dari arah berlawanan berjalan kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya mengambil haluan ke kanan melebihi garis marka jalan berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya. Melihat hal tersebut, pengemudi truk bermuatan buah naga berusaha menghindar dengan membanting setir ke kiri yang mengakibatkan truk oleng dan terguling. Kayak dengan kronologis kecelakaan ini, Baik, jadi begini, semula kendaraan truk yang bermuatan buah berjalan dari arah timur ke barat, tetapi sampai di TKP ada kendaraan truk juga yang tidak diketahui identitasnya berjalan dari arah berlawanan, kemudian truk yang bermuatan dua tersebut menghindar oleng hingga terguling dan terjadi laka lantas. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah untuk laka lantas truk ini tidak ada korban jiwa. Truk bermuatan dua, dalam proses evakuasi memang sedikit ada kendala kemacetan, namun kendaraan sekarang sudah bisa terurai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dikarenakan ada evakuasi badan truk yang terguling. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.